Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana masih diberi kesehatan, kesabaran dan ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Purwakarta TV yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi adalah sebuah kata yang sangat gampang sekali untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena memberi rasanya tangan ini terasa berat sekali, sedangkan menerima itu tangan kita terasa ringan untuk menerima sesuatu. Padahal sebagian dari ciri orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada hak orang lain, ada hak fakir, ada hak miskin, di mana yang harus kita berikan kepada mereka. Terutama di dalam bulan Ramadan ini, mengisi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, ketika amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak memberikan sedekah. Kita harus memberikan sedekah, banyak sering memberikan sedekah kepada orang-orang yang tentunya membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Ada pepatah bilang, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apapun yang melekat kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semua. Apakah kita seorang pekerja, apakah kita seorang kuli, apakah kita seorang pejabat atau apa saja, maka dari setiap rupiah yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulan, kita harus ingat bahwa ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di bulan yang suci Ramadan ini, kita harus semakin memperbanyak sedekah. Apalagi sekarang kita terlihat banyak sekali saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat kecil, di mana sekarang lagi pada stay at home atau berada di rumah. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyi shadaqatin aqdamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apakah sesungguhnya yang sangat besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah, "Anta sadaqah wa anta sahihun syahihun." Bersedekahlah engkau ketika engkau lagi sehat. Logikanya adalah orang yang sehat itu adalah orang yang butuh sesuatu. Orang yang pengin beli mobil baru itu adalah orang yang sehat. Orang yang pengin beli sawah itu adalah orang yang sehat. Artinya ketika kita masih bisa memberi kepada orang lain, kita masih bisa bersedekah kepada orang lain sedangkan kita membutuhkan sesuatu tersebut. Misalkan di kantong kita ada 10.000, tapi orang lain membutuhkan 5.000, maka kita kasih yang 5.000 itu. Maka itu adalah sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang paling besar. Karena di mana kita membutuhkan, kita masih bisa berbagi dengan orang lain, maka pintu barokah, pintu rahmat,
pintu rezeki semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Purwakarta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan berlipat gandakannya amal atau pahala kita. Maka mari kita semakin rajin memberi, semakin rajin sedekah. Sekecil apapun yang diberikan kepada orang lain bisa membuat orang lain bahagia. Maka di situ percayalah akan menutup pintu-pintu neraka bagi kita semua. Maka di situ akan menutup pintu-pintu wabah dan bala untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan sedekah kita semakin mempertebal keimanan kita. Dengan sedekah kita semakin lebih bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan memberi kepada orang lain ketika kita memerlukan, ketika kita membutuhkan, maka itu pahalanya lebih besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berkecil hati. Saya memberi apa? Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyum itu adalah sedekah. Jangan pernah berat mengatakan bahwa kita tidak punya apa-apa, jangankan memberi kepada orang lain, jangankan bersedekah kepada orang lain, kita juga membutuhkan. Kita jangan punya pikiran seperti itu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki terus sama Allah Subhanahu wa taala dikasih sama kita, kemudian kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keluasan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.